Seorang oknum kepala desa berinisial S asal Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, diamankan Satres Narkoba Polres Tuban beserta mobil ambulan desa. Ia diamankan setelah ditangkap pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Desa Tahulu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Kasatres Narkoba Polres Tuban AKP Daki Zulkornain, dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa satu poket kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3 gram. Barang haram itu sebelumnya disembunyikan tersangka di dashboard mobil ambulan desa tersebut. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,1 gram. Sebuah bungkus rokok gudang garam Surya 12, sebuah bong, alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil, dan sebuah HP merek Vivo warna gold. Ada satu kasus yang mungkin menjadi atensi, yaitu kasus pengungkapan narkotika jenis sabu yang berhasil kita ungkap pada tanggal 30 Maret 2022 hari Rabu, yaitu inisial tempat tanggal lahir Tuban, 15 Agustus tahun 75, usia 46, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Dari tangan tersangka ini kita amankan satu poket kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,3. Kemudian pipet kaca dengan berat bruto 1,10 gram. Kemudian satu buah bungkus rokok gudang garam Surya 12. Satu buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil. Satu buah HP merek Vivo warna gold. Kemudian satu unit kendaraan mobil ambulan desa dengan nomor S8306EP. Jadi yang bersangkutan ini adalah oknum salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Ini kita amankan pada pukul 18.00 menjelang maghrib di Jalan Desa Tahulu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Pada tanggal 30 Maret 2022, kemudian kita sudah lakukan pemeriksaan dan kita lakukan penahanan pada tanggal 31 Maret 2022. Kronologinya sebagai berikut. Jadi pada hari Rabu itu, yang bersangkutan inisial S ini, jam 18.00 itu di Jalan Tahulu itu, yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, barang bukti yang sudah kita sampaikan tadi, disimpan di dashboard mobil ambulan desa. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan tadi siangnya sudah memakai sebagian daripada barang bukti yang sudah kita amankan itu di Desa Bangbilo, Kecamatan Tuban ya. Jadi karena yang bersangkutan tertangkap membawa sabu, jadi kita kenakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Di kesempatan yang sama, oknum kades tersebut saat dikonfirmasi wartawan media blogtuban.com mengaku ia dijebak oleh rekannya berinisial YT. Ia juga mengaku barang tersebut didapat dari teman YT yang tidak ia kenal. Pak, sampai terjerat ke sabu itu gimana ceritanya? Itu ceritanya saya dijebak sama teman saya. Dijebak? Iya. Ceritanya? Dijebak. Dijebak? Iya. Siapa yang dijebak? Dijebak sama kemana? Alasannya, nggak cerita, sampai nggak ngomong. Ceritanya itu, saya kan
ketemu di rumahnya Yoto. Terus akhirnya saya dijebak. Dijebak diajak pesta sabu. Tapi Yoto sekarang di mana? Ya, sekarang bebas juga. Bebas. Tapi sampean konsumsi? Ya di rumahnya itu, rumahnya sendiri. Baru pertama itu? Iya, baru pertama. Sebelumnya enggak pernah pakai. Kok pakai ambulan piye? Ya ceritanya kan saya pakai, saya kan bilang aku ganti mobil loh. Duit gua ambulannya kan. Tapi itu sabunya siapa? Ya Yoto itu. Apa sempat ngisap jenengan, Pak? Ya sempat ngisap lah saya kan. Makainya sama Yoto. Iya. Yoto itu kades sendiri, Pak. Ya, Yoto itu. Yoto ya kades, kades. Sampai keterangannya dari temannya tadi. Ada temannya yang bawa. Apanya? Ya Yoto itu apa kerjanya? Temannya yang bawa kan temannya Yoto kan gitu. Ya iya yang bawa kan temannya. Temannya loh. Iya kan. Kak Yoto pekerjaannya apa? Pekerjaannya ya kades juga. Maksudnya sampai bareng apa piye? Ya pakai bareng, Pak. Pakai bareng. Yang menyediakan barangnya siapa? Ya temannya Yoto itu. Siapa? Ya enggak tahu orangnya, saya enggak kenal ya. Yoto menghisap ya? Ya menghisap juga ya, bersama? Ya bertiga itu saya menghisap. Sama temannya itu ya? Ada nama aslinya enggak selain tahu, itu? Enggak itu nama saya. Alias apa nama sesuai dengan KTP? Ya enggak tahu juga ya. Ya kenal Yoto dari mana, Pak? Ya teman dekat dulu. Teman dekat? Saya kan kenalnya kan, kenal sama Yoto itu kenalnya. Si telepon? Sama Yoto itu baru pertama? Iya baru pertama. Yang sebelumnya kan berarti temannya Yoto ya? Iya iya. Sebelumnya enggak pernah pakai ini? Enggak pernah. Atau sudah pernah? Ya pernah, saya duluan gitu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.